Kamis tanggal 20 Mei 2021, Haji Kusaini, Kepala Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto dan perangkat desanya beserta dengan tim kesehatan telah melakukan rapid test pada warganya dikawal oleh anggota Koramil Mojosari dengan anggota Polsek Mojosari bersama dengan Wakapolres Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Rapid test bertujuan untuk memastikan bahwa warga Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur kemudian memastikan kebenarannya bahwa Desa Leminggir sudah menjadi zona hijau selama pandemi sampai sekarang. Warga Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto antisipasi untuk mematahkan ranting penyebaran virus COVID-19. Selalu taat dan mematuhi prokes M5. Terkait istilah M5, berikut ini penjabarannya. Yang pertama, memakai masker. Anda diharapkan untuk memakai masker saat Anda keluar rumah, ketika berkumpul bersama kerabat dimanapun berada. Kedua, mencuci tangan. Mesti mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun secara berkala. Jika tidak ada air dan sabun, Anda bisa menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan tangan dari kuman yang menempel. Ketiga, menjaga jarak. Jika Anda ada keperluan mendesak yang membuat Anda pergi keluar rumah, ingatlah Anda untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dijauhkan adalah 1-2 meter dari orang di sekitar Anda. Keempat, menjauhi kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan di saat di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu dengan orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada keperluan mendesak, tetaplah berada di rumah meski sehat dan tidak ada gejala penyakit. Belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona bisa menyebar dan bisa menginfeksi seorang dengan cepat. Haji Kusaini, Kepala Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, sedangkan desanya sudah menjadi zona hijau, tetap melakukan pencegahan dengan cara melakukan rapid test untuk antisipasi penularan virus COVID-19 di warga Desa Leminggir Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto Jawa Timur tersebut, walau desanya sudah menjadi zona hijau. Tim 9, Cahyo Suyitno, JKT TV Sidoarjo, melaporkan.